Fransiskus Ferdinand, apakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati Juliana Wedding sebagai istrimu sempat lama? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kalian dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Juliana Wendy, apakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh dengan ikhlas hati. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati Fransiskus Ferdinand sebagai suamimu selama hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Saudara sekalian, ini tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Fransiskus Ferdinand dan Juliana Wendy. Saya persilakan mempelai saling berpegang tangan dan secara bergantian mengucapkan janji perkawinan.
atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini bagi saudara berdua menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang telah dipersatukan Allah, jangan menceraikan manusia. Amin. Doa untuk mempelai. Saudara-saudari terkasih, marilah kita sekarang dengan rendah hati. Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tidak boleh diceraikan. Padahal dengan rela oleh wanita ini agar rahmat, cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anaknya maupun terhadap masyarakat. Dan kini kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu menjadi suami istri yang terpandang karena hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan bahagia melihat anak cucunya. Dan semoga mereka mencapai usia lanjut, akhirnya masuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pemberkatan cincin, tanda kasih dan cinta kasih hamba-hamba ini. Semoga cincin-cincin ini mengingatkan mereka akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia ini demi Kristus penyelamat kami. Thank you.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalian datang ke sini dengan disaksikan oleh keluarga orang tua kalian. Mereka lah yang telah berjasa, bukan hanya melahirkan kalian, tapi juga melawat kalian, membesarkan kalian, sampai juga mengantar pada hari bahagia ini. Maka sudah selayaknya kalian sekarang mengajak pada orang tua untuk memohon doa, memohon berkat bagi keluarga yang telah kalian mulai ini. Semoga dengan doa dari orang tua, kalian juga akan mendapatkan rahmat kebahagiaan seumur hidup. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan
pernikahan ini perayaan upacara perkawinan Wendy Francis Ferdinand dan Juliana Wendy sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kedua mempelai akan berdoa, memohon doa dan berkat Bunda Maria.